itu pengen sesuatu. Dulu pengen motor saya. Awalnya kami tidak sedikit pun dan tidak pernah mimpi untuk merawat orang-orang ODGJ ya. Ada peribahasa Pak ya, ada peribahasa orang kampung lebih baik menjadi pengembala kambing atau kerbau ya dengan 10 ekor daripada menjadi pengasuh orang-orang satu atau dua orang. Apalagi merawat, mengawasi orang-orang ODGJ yang jumlahnya ratusan. Ya, saya bangunkan yayasan yang awalnya itu di dalam akte notaris itu untuk TPQ, Salafiyah, dan hal-hal yang bersifat keagamaan. Nah, setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, anak didik kami sudah ada 57 orang, ternyata itu tadi ada geraknya Allah dan ada salah satu kawan yang punya saudara menderita, gangguan jiwa. Beliau menawarkan saya untuk merawat dan membimbing orang yang sedang sakit tadi. Akhirnya ambil kesimpulan sampai yang 57 orang itu keluar dari pengajian ini, kemudian pasien ODGJ pun semakin menambah, ya oke, hanya ada perubahan-perubahan di dalam akte notaris. Jadilah menetap sampai hari ini menjadi bergerak sosial. Per hari ini ada pasien binaan kami, baik itu ODGJ, lansia, dan orang terlantar, sejumlah kurang lebih 187 orang. Nah, dari jumlah 187 orang tadi, 23 diantaranya titipan dari dinas-dinas instansi. Ada titipan dari Pak Camat, dari Pol PP, dari kepolisian, dari dinas sosial kabupaten dan provinsi. Ada dari TRC. Itu 23 dari jumlah 187 orang tadi. Artinya kalau berbicara titipan dari dinas sosial, baik kabupaten maupun provinsi, atau dari dinas-dinas instansi yang lain, itu rata-rata mereka itu OT, orang terlantar. Yang tidak jelas siapa namanya, asal dari mana itu tidak, sebab tidak ada identitas. Selama kurang lebih 11 tahun, ada 1.012 orang yang total sehat. 39 orang yang meninggal dunia di sini dengan penyebabnya sakit. Kemudian kalau dipersentasekan, memang kami kalah ya. Jadi masih banyak yang gagal. Sebab yang gagal kurang lebih 2 atau 3.000 orangan. 40% ya, 40% penyebab utamanya obat narkoba. Penyalahgunaan obat narkoba. Yang 60% itu macam-macam, ada yang, maaf ya, ada yang latar belakang perselingkuhan, kemudian yang punya keinginan yang tidak tercapai, seperti contoh misalnya tetangganya beli ini, tapi itu yang lain tidak kesampaian dengan egonya, yang akhirnya lepas kontrol pemikirannya, jadilah depresi. Itu diantaranya. Ada juga kalau istilah di kampung itu,
Tapi memang ada beberapa orang ya kami pernah merawat yang memang punya julukan predikat seorang ustaz atau orang alim. Ketika sudah sehat kami tanya kenapa bisa seperti ini. Ternyata ada juga yang dari ajian, wiridan ya. Ayo silakan. Sehat, Mak. Alhamdulillah, Mak. Sehat terus, Mak, ya. Oh, pengalaman di sini, Mak. Masya Allah, luar biasa ya efeknya. Karena sering zikir juga. Zikirnya ya, seperti ini. Ya Allah, ya Allahul Azam Mujalil Akbar. Wa muhitun ala mahluki bi ajhar. Wa kinaji syarful lisyarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mujalil Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gak apa-apa, gak perlu tawakkalnya. Yang penting dibaca terus dalam hati zikir setelah sholat. Alhamdulillah. Ya lu timbul pertanyaan, anggarannya dari mana sih? Gitu kan? Sumber dananya dari mana? Nah ini gini, jadi ada istilah bahasa sosial itu ada subsidi silang ya. Jadi ada beberapa anggota keluarga yang dititipkan di yayasan kami, kadang-kadang pihak keluarga itu membantu buat makan. Ada yang 200 ribu, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, paling tinggi 1 juta lah. Dari jumlah 187 orang, satu keluarga misalnya hanya membantu buat makan 500 ribu atau 200 ribu, bahkan banyak yang tidak membantu. Makan di sini 3 kali. Kalau per satu kali makan 10 ribu dikalikan 30 ribu per hari. Dikalikan 1 bulan, berarti kan 900 ribu. Kalau pihak keluarga membantu hanya 500 ribu atau 1 juta, kami untung atau nombok? Secara logika, kami dari pihak yayasan nombok dong. Tapi kenapa bisa menyisihkan buat sedekah itu? Hanya Allah yang tahu. Dari mana sumber dana itu datang? Ini makan siangnya pakai mie, pakai ayam. Nama saya Muhammad Akbar Fadilah. Biasa dipanggil Akbar. Dulu saya pernah sakit, entah sakit apa itu, ada bisikan-bisikan yang gak saya ketahui dan suka efek sampingnya suka ngamuk-ngamuk gitu. Dulu saya pernah dimarjuki selama 23 hari, 5 kali. Bangun. Waktu dimarjuki Mahdi, Akbar suka diikat sih, diikat di ranjang, makan disuapin, jadi pengennya ngamuk terus, gedor-gedor pintu, kalau dilepas itu kan, tali aja bisa lepas, digigit, kalau makan dikeluarin, kadang-kadang disuapin di ranjang itu, terus kadang-kadang dikeluarin cuman digini pakai diikat ya, disebut sadar, ada yang sadar cuman yang keinget gitu yang pas berantem sama yang di dalam kan, di dalam juga sering pukul gitu kan, nasi dibuang kan. Jongkok. Banyak orang yang bilang keluarga, ibu, bapak, adik, katanya saya sering ngelamun. Soalan itu karena punya keinginan sih dulu. Keinginan pengen itu nggak tercapai, nggak ke itu. Jadi kepikiran, sering ngelamun. Terus yang kedua juga sering ya pergaulan gitu kan, di luar suka ya namanya anak muda kan, suka nyoba-nyoba apa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya berhenti, saya datang ke sini, saya alhamdulillah saya tidak mau nyoba lagi, saya udah sembuh. Ya tentu mengatasi mereka itu
itu tadi butuh waktu, butuh proses. Jadi kalau saja kita sebagai pengurus yayasan tidak memiliki sifat ekstra sabar, ekstra hati-hati, ya udah, yang ada adalah kehancuran. Sebab pada hakikatnya kami dari pengurus yayasan ini, terutama yang standby di sini siang malam, secara tidak langsung jadi pelayan mereka. Kalau kita pagi-pagi atau malam-malam tidur, itu mereka teriak, minum, makan. Nah kita betul-betul harus bangun, ngasih minum mereka. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya taruh teko di dalam? Ceritanya beda, Pak. Itu jorok, jijik itu. Teko itu, kalau misalnya kita naruh teko di setiap kamar. Naruh teko ya. Itu kalau pagi-pagi itu air kencing yang ada. Bahkan tidak sedikit, tidak sering terjadi. Itu di dalamnya nanti pagi-pagi itu kotoran manusia. Jadi mereka yang ada di yayasan ini, yang sedang kami rawat ini, contoh buat kita. Contoh buat kita, oh seperti itu. Tapi mereka tidak mungkin bisa nyentuh ke kita, sebab mereka udah lolos. Ya kan gitu, seperti itu, Pak. Satu kamar ini yang seharusnya diisi oleh 15 orang, sekarang kadang-kadang diisi sampai 40-30 orang. Kalau berbicara masalah kapasitas ya, dan kesehatan, yang seharusnya kapasitas itu hanya masuk 15 orang, lalu diisi oleh 30 orang, itu sehat atau tidak sehat? Tentunya kan jawabannya kurang sehat, karena kapasitas yang sangat terbatas. Yayasan kita semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dipandang perlu untuk musyawarah ambil mufakat, langkah apa harus kita lakukan supaya mereka yang membutuhkan bantuan kita, mereka yang membutuhkan pertolongan kita, dan mereka yang mau menitipkan anggota keluarganya di yayasan kita bisa tertampung dengan baik, bisa dibina dengan baik, bisa diurus dengan baik. Salah satunya adalah tentu masalah kapasitas. Sebetulnya itu saung dulu bukan untuk pasien. Karena memang insya Allah dalam keadaan terpaksa, ya udah. Saung itu diisi untuk pasien, itu antisipasi. Yang kedua, ya, itu aula. Sebetulnya aula itu buat tamu. Sebab biasa kalau hari Sabtu dengan Minggu, tamu ini banyak. Di sini penuh, di sini. Ya, karena memang keterbatasan fasilitas tadi. Akhirnya, saung yang kurang layak, aula yang tepatnya untuk untuk tamu pun diisi oleh pasien. Duduk. Pegang dulu, pegang. Udah di... Karena memang kamar pasien tidak cukup, akhirnya musola pun alih fungsi menjadi kamar pasien. Musola seukuran ini 6 kali 12 itu diisi kadang-kadang 40 sampai 50 orang di sini. Baca doa dulu, baca doa. Sangat prihatinkah? Ya kan? Kalau kita lihat dia sangat prihatin. Lalu harus kepada siapa kamu mengadu? Secara zahir saya sudah sering kali mengadu pada pihak pemerintah setempat, baik itu secara formal ataupun non formal. Tapi belum juga berkunjung. Ada bantuan, tapi kami sadar bahwa kewajiban manusia hanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, maksimal hasil atau tidak kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Itu pas ngelakuin ini, mukul bapak. Itu doang yang gak pernah bisa dilupain, ngerasa. Seringan bapak yang dipukul. Jadi dibantu bisik-bisikan juga sih bang. Tapi gak tahu itu bisa kenapa. Saya kayak ngasut-ngasut gitu. Thank you.
Assalamualaikum Bu. Sekarang Akbar datang mau ziarah, mau jenguk Ibu. Akbar kangen. Metode yang kami terapkan saat ini adalah lebih cenderung kepada sholat zikir sekitar 2 tahun yang lalu pernah BIMTEK ya, di tingkat provinsi itu dari jumlah 400 sekian itu hanya ada 3 metode zikir yang ikut BIMTEK pada saat itu ya, kami di sini, kemudian ada dari Tasik dan ada dari Pangandaran. Metode zikir ini secara tidak langsung mereka mengobati sendiri. Ada yang begitu kita lihat parah, ya. Ternyata tidak sampai 1 bulan sudah sehat total. Dengan zikir, insya Allah, hati akan tenteram, hati akan nyaman. Kenapa seperti itu? Sebab mohon maaf, bagi penderita penyakit gangguan jiwa itu memerlukan memerlukan hati yang bersifat relaksasi. Ketika memang hati mereka relaksasi atau tenang, insya Allah, mereka sudah mendekati kepada kesembuhan tadi. Yang ikhlas ini, secara logika, secara akal manusia, rezeki kita itu dikuras habis. Tapi pada hakikatnya menurut pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, justru sodako yang memang benar-benar ikhlas, Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sebab pada hakikatnya ketika kita memberi pada seseorang yang memang membutuhkan, pada hakikatnya itu menambah rezeki kita. Di samping kami metode zikir dengan sholat, ada lagi kalau bahasa umumnya itu totok urat saraf, refleksi ya. Tapi kalau bahasa kami di Darul Iman ini bukan refleksi, dinamakan kompos gitu. Jadi ini ditotok ya, urat saraf ini ditotok selama kurang lebih hitungan detik, mereka tidak sadarkan diri bahkan tidur. Tujuannya adalah untuk minimalisir tegangan urat saraf. Kemudian kalau latar belakang mereka dari obat ya, narkoba dalam hal ini gitu. Jadi ada ramuan kadang-kadang diberlakukan minum konsumsi air kelapa. Pagi-pagi sebelum mereka mengkonsumsi apa-apa. Itu seperti itu, jadi ada 3 ya. Ramuan, kemudian letak urat saraf, dalam ini kami namakan kompos, dan ketiga zikir. Nah itu, ya itu. Udah ngejikir kayak Ismo Ajum lah gitu, yang dikasih jikiran tiap sholat, abis sholat, gak sholat juga suka baca kan dari hati juga. Alhamdulillah sekarang udah kerasa sama Akbar. Obat yang paling mujarab bagi putra putri yang dititipkan di sini adalah doa orang tua, terutama doa ibu. Ya kalau ibunya, kedua orang tuanya berdoa untuk kesembuhan anaknya dengan ikhlas dan husu, insya Allah akan mempermudah dan mempercepat proses pengobatan itu sendiri. Ya.
dampak positif daripada pengakuan atau kunjungan dari pihak keluarga banyak. Jadi mereka merasa diaku, merasa masih tidak merasa tidak dibuang. Jadi akan mempengaruhi kepada otak dan pemikirannya. Dulu pas Akbar pulang sih pada takut semua, kayak yang menghindar kan, takutnya Akbar ngamuk lagi kali kan. Lama kelamaan balik lagi ke sini, udah tahu Akbar di sini, sembuh di sini, terus balik lagi, wah wow, katanya sembuh kan gitu, udah biasa seperti biasa lagi bang, seneng banget, seneng, katanya udah di sana aja cari ilmunya aja. Maksudnya di situ aja lah. Ya di sini enak, jadi kebawa model sholat, zikir, banyak teman lah di sini. Ya, ada yang bimbing-bimbing Akbar juga kan. Udah nggak mau di kampung lagi, takutnya gitu lagi. Maksudnya kan pergaulan gitu kan. Ketahuan di rumah pergaulan suka nggak jelas bang. Kalau nggak bisa kita milih-milih mah. Tuh Akbar udah sembuh juga suka takut sih bang, takut kembali lagi gitu kan, takut ada bisikan lagi. Mereka juga sama seperti kita manusia, perlu dikasih sayang, diperhatikan. Perlu model kayak lansia itu butuh perawatan juga kan, harus ada yang ngurusin. Ya yang intinya aja kasih sayang sama perhatian. Tolonglah kami supaya kami merawat anak cucu kita ya, saudara-saudara kita, baik itu yang terlantar ataupun yang memiliki penyakit ODGJ. Kami lebih leluasa lagi. Sebab tidak ada orang yang sukses tanpa melibatkan orang lain.